Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, pada hari ini ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan servis kenderaan yang melibatkan servis palang pencucuk dan juga servis ke atas automatic transmission fluid. Jom kita saksikan. Inilah kenderaan yang akan didatangkan untuk kerja servis daripada jenis Toyota Innova dan pemiliknya adalah Pengarah College Committee. Jadi yang akan melaksanakan kerja servis adalah Encik Mahdi, iaitu rakan saya lah. Okay, dia akan melaksanakan kerja servis. Jadi kita nak lihatlah macam mana kerja servis yang akan dilaksanakan oleh Encik Mahdi. Dalam masa yang sama kita kongsi-kongsi ilmu. Okay? Jadi inilah enjin Toyota Innova. Okay, Toyota Innova inilah enjinnya. Dan ini adalah kedudukan dia punya spark plug. Ini direct coil. Ini adalah ignition coil. Ignition coil. Ada lagi dua biji lah kat belakang sana. Ignition coil. So, dia guna direct coil. Okay, nanti kita akan lihat lah Cik Mahdi melaksanakan servis ke atas dia punya palang pencucuk dan juga dia punya automatic transmission fluid. Okay, ini adalah minyak automatic transmission fluid type E4 specially formulated by Toyota for Toyota Vehicle. Jadi dia guna minyak dia sendiri, dia tak guna minyak-minyak syarikat yang lain. Dia hanya guna minyak keluaran Toyota. Toyota Innova dia menggunakan transmission, bukan transaxle. Jadi apabila menggunakan transmission, dia punya gearbox berada di bawah kereta. Okay, di bawah kereta sebab dia menggunakan enjin melintang pacuan belakang. Okay, nanti awak berada angkat hoist dan kita boleh lihat lah. Kita punya tangan yang digunakan. Okay, ini alasan tangan dia yang terdiri pada ratchet, U-handle, okay, extension dan juga socket. Dan itu adalah takungan, takungan minyak yang digunakan untuk menakung minyak ATF. Abang kita, Abang Mahdi ya, Cik Mahdi yang akan melaksanakan kerja servis ke atas gearbox dan juga spark plug. Kita sedang dinaikkan di atas 4-post hoist. Jadi kita menggunakan 4-post hoist dan okey, ini adalah dia punya transmission. Okey, atau maksud gearbox dan ini adalah dia punya drain plug. Okey. Jadi awak sebenarnya nak tanggalkan dia punya drain plug lah. Menggunakan ratchet berserta dengan bowl size 14. Okey, minyak akan dikeluarkan. Kita lihat minyak yang akan dikeluarkan. Okey, itu minyaknya. Kita tunggu dia sampai kering. Okey, kita tunggu dia sampai kering. Ini adalah bawahan, komponen-komponen bawahan kenderaan. Ini adalah rear axle. Okey, rear axle. Dalamnya ada differential unit. And then pergi ke propeller shaft. Okey, propeller shaft. Okey, ini propeller shaft. Ini adalah dia center bearing. Okey, center bearing. And then propeller shaft. Dan seterusnya adalah dia punya automatic gearbox ataupun automatic transmission. Okay, dan sekarang minyak masih lagi meleleh keluar. Okay, minyak dah mula perlahan, tapi masih lagi meleleh keluar lah. Kita tunggu dia sampai drip lah. Gearbox dah kering. Okay, nut telah dipasang. Okay, bolt telah dipasang. Okay, dah dibersihkan. Jadi lepas ni adalah proses untuk mengisi minyak automatic gearbox lah. Okey, minyak gearbox yang baru, ATF yang baru. Disukat sebelum kita masukkan ke dalam automatic gearbox, kita sukat dulu. Okey, ini kedudukan dia punya dipstick Ini lubang dipstick untuk automatic gearbox. Okey, ini dipstick. Kita isi minyak ikut lubang dipstick ni lah. Okey. Dan ini dia punya dipstick. Okey, ini dia punya dipstick. Kalau kita lihat pada hujung dipstick ni dia ada takuk-takuk dia lah kan. Takuk-takuk dia tu satu untuk hot, satu lagi untuk cold lah. Jadi kita isi minyak and then nanti kita running, kemudian kita test dia punya quantity minyak, the level dia.
dia berada di takuk yang mana. Fenel lah, fenel ataupun corong yang didatangkan dengan dia punya pipe lah, memudahkan kerja untuk mengisi automatic gearbox oil. Dan sekarang our brother Cik Mahdi akan menuang automatic gearbox dengan perlahan-lahan masuk ke dalam dia punya gearbox lah melalui dipstick. Nampak kayak dah orang perlu buat. Nampak ah, dia slow dah. Abah kita kata dia dah slow dah. Jadi kena sabarlah. Cik Mahdi akan menunjukkan kita kaedah untuk membuat pengukuran minyak ah bagi automatic gearbox. First dia akan hidupkan enjin dan dia akan main gear. Okey, enjin dihidupkan. Okey. Kemudian gear kita ubah. Ya, kedudukan gear kita ubah, semua gear kita masuk eh. Okey, apabila kita dah semua masuk, nanti bila nak check kita letakkan gear pada kedudukan P. Kedudukan N. Sorry eh. Kita letakkan gear pada kedudukan N dan kita akan buat pemeriksaan ke atas level minyak automatic gearbox. Ini adalah untuk coal. Coal untuk check eh. Okey. Kita lap dulu dipstick dan kita sumbat lagi sekali, cucuk lagi sekali, kemudian kita akan buat proses penyukatan. Kita nak lihat dia punya level di mana. Ngam. Okey. Dia masih lagi sejuk, dia berada di situ. Tak cukup, jadi kita tambah minyak, kita top up minyak dalam keadaan engine running dan gear mesti end, gear mesti end. Dan kita buat anggaran, ini anggaran, tuang berapa banyak, mungkin dalam 1 liter, mungkin dalam setengah liter. And then kita kena check lagi sampai minyak dalam keadaan pada tahap maximum level dia, sama ada cold ataupun hot engine. Okay. Sekarang abang kita sedang lagi mengisi. Okey, lebih kurang dalam mungkin dia akan masukkan dalam setengah liter ataupun 1 liter lah. Waktu enjin hidup eh, kita tak perlu matikan enjin. Yang paling penting gear dalam kedudukan N. Jangan letak P eh, letak N. Untuk ujian kali kedua, selepas kita top up minyak sedikit, lebih kurang dalam setengah liter ataupun 1 liter macam tu. Okey, kita check lagi dengan menggunakan dipstick. Okay, kita lihat dia punya kuantiti minyaknya. Okey. Our brother kata dah lebih sikit. Tak apa, lebih sikit tak apa, jangan kurang sikit. Minyak tak boleh terlalu lebih. Kalau sedikit je lebih, it's okay lah. Kalau terlebih terlalu banyak, dia akan muntah lah nanti. Okey. Minyak cantik. Bagi enjin panas dulu ah. Okey. Our brother cakap kita kena tunggu enjin panas sebab kita nak check dalam keadaan hot ah. Sekarang our brother Cik Mahdi nak bawa kereta pergi test drive ah. Kita nak pusing-pusing dulu biar dia punya minyak berputar lah. Berputar di dalam gearbox dia masuk setiap liang lah. And then kita akan sukat nanti. Okey, kita naik semula ke atas hoist lah. Purpose hoist, kita naik semula. Biar pakar yang membawanya. Kita duduk sebelah saja, ngeri pun ada.
Okey, gear diletak dalam keadaan P. Nanti akan diubah dalam keadaan N lah. Okey, N. Okey, kita akan check mula lah kita punya minyak. Minyak tadi dia lekat di batang dia tu. Saya sapu. Okey, jadi kita nak check yang kali ketiga. Ini dalam keadaan enjin panas kan? Ini dalam keadaan enjin panas. Jadi kita nak lihat level dia sampai tahap mana lah. Okey, sekarang Cik Mahdi sedang membersihkan dipstick dan akan dimasukkan sekali lagi untuk membuat pengesahan di manakah paras minyak yang sebenarnya. Yes. Minyak terlebih sikit ya. Jadi minyak akan dibuang sedikit lah sebab terlebih sikit lah. Okey. Okey, kalau kita lihat kat dipstick ah, kat dipstick tu ada tulis ah type dia punya type T4 eh. Ada tulis type T4. Jadi itu adalah jenis minyak yang digunakan eh. Okey. Saya sudah untuk servis ke atas ATF fluid dah settle. Jadi kita nak masuk servis yang seterusnya lah.